Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر يرى صدق الله illa wa antum muslimun. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat. Nikmat yang diberikannya kepada kita yang diantaranya adalah Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan. Aik kita berada di dalam kondisi kesehatan yang sehat walafiat baik secara fisik maupun secara psikis secara dohir, secara batin kita merasakan pada saat ini kita sedang berada di dalam kondisi yang nyaman, yang tenang wabil khusus pada saat ini kenikmatan yang terbesar adalah nikmat iman dan islam sehingga, dengan kenikmatan sehat kita, kita dapat manfaatkan untuk takkorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat sehat, dengan nikmat iman, kita berharap kita dapat memulai hari ini dengan penuh rasa optimis, bahwa kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan dapat mewujudkan harapan-harapan kita, dan kita yakin dengan sepenuh kesadaran bahwa sehat dan hidup ini bukan semata hanya siklus kehidupan, lahir berkehidupan dan lalu mati. Akan tetapi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma wal insa illa Kita yakin dengan segala kesadaran kita bahwa kita hidup ini adalah dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amala." Kehidupan kita ini untuk kemudian diuji, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Siapa diantara antara kita yang paling baik amalnya. Untuk hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: rajim. Ya amal yaro, wa ya amal Sekecil apapun perbuatan kita, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk mempunyai konsekuensi apakah itu mendapatkan pahala atau sebaliknya malah mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal amal-amal kita ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa radhiyallahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala kulli muslimin sodakatu, bahwa atas setiap orang muslim itu haruslah dia bersodako. Di dalam sarah hadis tersebut bermakna wajib harus ala kuli muslimin sodakotun bahwa setiap orang muslim orang islam itu harus bersodakot maka kemudian sahabat bertanya fa'ilam yajid bagaimana Rasulullah SAW apabila kita tidak bisa bersodakot tentu sodako dalam konteks maliyah. Maka Rasulullah s.a.w. Wasallam menjawab, Yakmalu biyadaihi fayan faunapsahu fayata soddaku. Bekerjalah dan kemudian dari hasil kerja itu bersodakohlah. Sahabat bertanya lagi, Fa'illam yastatiyah maka bagaimana seandainya kami tidak mampu untuk melakukan itu? Rasulullah SAW menjawab, Yu'inu dhal malhufa. Tolonglah orang-orang yang sedang berada di dalam kesulitan. Tolonglah orang-orang yang sedang berada di dalam situasi yang teraniaya. Maka sahabat bertanya lagi. Fa'illam yastati'a. Maka bagaimana Rasulullah seandainya kami pun tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan itu. Maka Rasulullah SAW berkata. Ya'muru bil ma'ruf. Hendaklah kalian berbuat baik. Sahabat bertanya lagi. fa'ilam ya maka bagaimana Rasulullah seandainya kami tidak dapat berbuat atau melakukan hal seperti itu? Qala <kula> Rasulullah SAW menjawab, Yumsik anis syiri, fa innaha Hindarilah oleh kalian perbuatan-perbuatan yang buruk. Fa innaha sodakotu. Maka ketika kalian menghindari perbuatan yang buruk itu itu adalah merupakan sodako mutafakun alaih di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan al kalimatu kalimat ucapan yang baik adalah sodako di dalam keterangan yang lain Kalimat thayyibah ini secara khusus disebutkan seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha -akbar. zikir kepada Allah itu termasuk sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini pun Rasulullah SAW dalam satu riwayatnya bersabda Kullu ma'rufin sodakotun Setiap hal yang baik adalah sodakot Ma'ruf atau baik tentunya punya ukuran Ma'ruf dalam hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Adalah Kullu fi'lin yu'rafu husnuhu Bil wa Wabil akli ma'an ba Baik Adalah Ukurannya Baik menurut syara' Atau ajaran agama Dan baik secara akal Karena kalau Baik secara akal saja Bisa dikatakan Baiknya itu Subjektif Baiknya itu sesuai dengan selera Kata orang Bandung suatu hal baik bisa jadi kata orang luar Bandung itu tidak baik. Jadi baik atau ma'ruf dalam konteks ini adalah setiap hal yang baik secara hukum agama dan juga akal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'rufin setiap hal yang baik adalah sodako. Apabila kita tidak bisa berbuat baik sebagaimana yang digambarkan dalam hadis yang diwayatkan oleh sahabat Abu Musa tadi, maka hindarilah perbuatan yang tidak baik. Wal yumsik anesyiri fa innaha sodako. Meninggalkan hal yang buruk, sesungguhnya itu pun sudah suatu perbuatan yang Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh dalam hal kecil: ketika kita berada di satu tempat, kemudian kita makan dan lain sebagainya, tentu ada sampah-sampah. Sebaiknya sampah itu dibuang ke tempatnya. Anak kita tidak melakukan itu, janganlah membuang sampah tidak pada tempatnya. Dengan tidak membuat sampah pada tempatnya, hidup pun kita sudah berbuat suatu kebaikan. Ketika kita misalkan harusnya berkata yang baik, dan kita sadar bahwa itu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak baik, lalu kita tidak berkata hal tersebut. Itu pun sudah suatu kebaikan. Ketika kita tidak bisa berbuat baik, maka janganlah kita berbuat tidak baik secara prinsip di dalam kita sebagai makhluk. Apabila kita tidak bisa taat kepada Allah, maka janganlah kita berbuat maksiat, janganlah kita berbuat durhaka, melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, Ketika kita menghindari diri dari perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa tersebut dan juga apa yang kami sampaikan. Menjadi bahan renungan dan bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Seandainya kita tidak bisa berbuat baik, maka janganlah kita berbuat buruk, berbuat jahat. Seandainya kita tidak bisa melakukan suatu hal yang terpuji, maka janganlah kita melakukan hal yang tercela. Seandainya kita tidak bisa secara maksimal beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini bermanfaat, menjadi bahan renungan bagi kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.